Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali tentunya bersama saya. Jadi sempat 2 hari tidak upload teman-teman ya, karena memang ada kesibukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali tentunya masih membahas seputar fitur monetisasi Facebook teman-teman ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, kenapa untuk fitur Reel sudah muncul tetapi belum terbuka ya, padahal untuk pengikut kita itu sudah banyak dan sudah mendapatkan fitur monetisasi iklan in-stream teman-teman ya. Nah, di sini sebagai contoh adalah dari fanspage saya sendiri. Nah, di sini kita masuk saja ke dalam fanspage Facebooknya seperti ini. Nah, kemudian kita klik saja di bagian dashboard profesional ya. Kemudian di sini ada fitur monetisasi, kita klik saja seperti ini. Oke, jadi di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi untuk pengikut saya itu sekitar 8.700, kemudian juga penontonnya ini lumayan teman-teman ya. Kemudian di bagian fitur monetisasi kita klik saja seperti ini. Nah, di sini akan muncul fitur monetisasi iklan Reel ya. Jadi sudah muncul teman-teman ya. Nah, oke, jadi dengan 8000 pengikut di sini saya sudah mendapatkan fitur monetisasi bintang iklan in-stream, kemudian fitur langganan teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk di bagian iklan in-stream sendiri saya sudah dimonetisasi ya. Nah, kenapa untuk di bagian iklan Reel ini tidak muncul ya, padahal untuk persyaratan dari mendapatkan fitur iklan Reel ini kita harus sudah mendapatkan fitur iklan in-stream ya. Nah, jadi penyebab dari sudah memiliki banyak pengikut kemudian di bagian iklan Reel ini masih terkunci. Nah, salah satu penyebabnya di sini karena video saya ini menggunakan video yakni adalah 16 berbanding 9 teman-teman ya. Jadi video-video seperti di YouTube ya. Nah, jadi syarat untuk bisa mendapatkan fitur Reel sendiri kita harus menggunakan video yang berasio yakni 9 berbanding 16 ya. Jadi untuk mendapatkan fitur monetisasi Reel ini kita harus memiliki video rasio 9 berbanding 16, sedangkan video saya itu 16 berbanding 9 ya untuk di bagian iklan in-stream, sehingga untuk fitur monetisasi Reel di Facebook ini masih terkunci ya, padahal pengikutnya sudah banyak teman-teman. Nah, jadi untuk mengetahui solusinya teman-teman tinggal klik saja di bagian iklan Reel seperti ini, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian pelajari selengkapnya. Oke, nah di sini bisa kita cek ya untuk di bagian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita cek di bagian fitur Reel ya. Kita klik saja di bagian menu Reel seperti ini. Nah, jadi di sini ada Reel Meta for Creator. Nah, di mana di sini ada persyaratannya, teman-teman tinggal kita klik saja di bagian persyaratan. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi untuk video dari Reel sendiri ini 9 berbanding 16, teman-teman. Nah, di sini penyebab dari pengikut kita sudah banyak, kemudian penonton juga sudah banyak, tetapi fitur monetisasi Reel belum muncul ataupun masih terkunci. Penyebabnya adalah video kita itu kurang ya membuat sebuah video yang 9 berbanding 16. Nah, jadi sebabnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk format yang digunakan di fitur monetisasi Reel adalah format MP4 ya. Kemudian untuk minimum ini 1080p dan 4K ya jika tersedia. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, karena di sini saya menggunakan video yang 16 berbanding 9 sehingga di sini sudah mendapatkan fitur monetisasi in-stream tetapi belum mendapatkan fitur monetisasi Reel. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk penyebab dari fitur monetisasi Reel masih terkunci padahal sudah mendapatkan iklan in-stream ataupun sudah mendapatkan banyak pengikut teman-teman ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.